kita semua. Karena ada juga Rena sini. Mau sholat. Ayo kamu ikut sholat. Aku juga. Tapi jangan ganggu ya. Aku ikut sholat kan ada mukena. Ada mukena. Ya udah yuk. Pakai sarung tuh, minta ke mama nih, minta pakaiin katengku wudhu dulu ya. Kamu di sana ambil. Loh, mau ikut sholat nggak? Dulu. Kamu udah ngerti ya? Belum selesai. Emang belum. Kita belum mulai. Ikutin gerak kakak ya. Ya kak. Oke? Oke. Pintar. Yuk. Pintar lihat sholatnya sampai habis. Emang kok enggak? Fitri lulus sampai habis walaupun masih ngomong-ngomong. Eman tidak lulus. Dia keluar dari sejadah. Fitri nggak keluar dari sejadah. Dia malah mainin Iqra Big Brother Sulaiman. Lucu aja. Aku sholat didampingin mereka. Udah yuk keluar yuk. Kakak udah mau keluar, cepetan. Sholat dulu. Allahu Akbar. Selesai. Sholatnya gitu doang, kamu. Tony dan Tengku, ya. Ambil baju di ruang penyimpanan dan kenakan sekarang. Derek, Alan, Rani dan Tengku menuju ke alamat sekarang dan keluarga Yusuf, kalian tetap berada di dalam rumah. Rosmi, ya. Berdiri di tanda merah nomor 1 dan Reni, kamu berdiri di karpet berwarna merah. Saat ini kalian telah menjadi 4 besar yang berada di rumah saya. Terima kasih. Salah satu di antara kalian akan mendapatkan uang, rumah, dan mobil. Pemenang di rumah ini hanya untuk orang yang paling kuat bertahan. Saya ingatkan kembali, kalian harus fokus dengan tujuan kalian sebelum masuk ke rumah ini. Saatnya nominasi deportasi. Kalian tidak boleh mengatakan siapa yang akan kalian nominasikan. Tetapi
kalian harus memutuskan satu tali memakai kapak untuk menjatuhkan isi ember kepada housemate tersebut. Kalian hanya memilih satu housemate dalam nominasi ini. Rene, karena kamu sudah menjadi salah satu nominasi untuk 2 minggu ke depan, maka kamu hanya dapat memilih dan tidak untuk dinominasikan lagi oleh housemate lain. Silakan ke belakang, ambil kapak, dan putuskan tali. Tengku, jadi aku bingung antara Derek dan Alan. Aku gak ada alasan lain untuk pilih Alan. Aku merasa dia layak banget menjadi salah satu orang yang termasuk 3 besar. Soal Derek, mereka gak tahu, paling ingat masa kemarin. Dan aku sadar ya, aku masih ada agak kebingungan tentang dianya. Tengku, pilih housemate yang ingin kamu nominasikan sekarang. Sebelumnya juga yaudah aku beli. Alan, pilih housemate yang ingin kamu nominasikan sekarang. Saya cuma punya 2 pilihan antara Bang Derek dan Tengku. Ya, secara kedekatan saya milih lebih dekat dengan Tengku. Dan saya juga tidak punya masalah dengan Tengku. Secara pribadi saya sudah memaafkan apa yang udah pernah Bang Derek lakuin sama saya selama ini. Selama di rumah ini, ya ini bulan Ramadan, saya gak boleh punya benci, gak boleh punya rasa kesal atau mengingat-ingat sesuatu yang pernah terjadi di rumah ini beberapa bulan yang lalu. Perih yang saya alami di rumah ini, apa yang udah pernah Bang Derek lakukan terhadap saya, udah saya lupain. Cuman ya mau nggak mau di sini tetap harus kita memilih gitu. Dan pilih housemate yang ingin kamu nominasikan sekarang.